Saudara, pemerintah kota Gorontalo gencar melakukan serbuan vaksinasi kepada masyarakat hingga ke tingkat kelurahan. Dengan serbuan vaksinasi ini, permintaan vaksin di instalasi farmasi pun terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan capaian vaksinasi, pemerintah kota Gorontalo gencar melakukan serbuan vaksinasi kepada masyarakat hingga ke tingkat kelurahan. Seiring dengan serbuan vaksinasi, kebutuhan vaksin pun terus mengalami peningkatan. Kepala Bidang SDK dan Farmamin Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Rudolf Lumi, mengungkapkan dalam waktu 4 hari instalasi farmasi telah mengeluarkan 310 vial atau 3.100 dosis. Padahal sebelumnya untuk mencapai 310 vial tersebut membutuhkan waktu selama 6 hari. Tingginya permintaan vaksin dalam sehari, petugas kesehatan yang dibantu oleh TNI dan Polri harus memvaksinasi 2.500 orang. Kalau dilihat dari tren penggunaan sekarang, itu dengan dibantu oleh pihak-pihak terkait, baik TNI maupun kepolisian, jadi tren sekarang dilihat dari penggunaan lagi meningkat. Dan dalam minggu ini sampai hari ini, sudah keluar sekitar 310 dalam 4 hari dalam minggu ini, atau rata-rata penggunaan 78 vial. Dan hari ini kalau kita lihat dari sampai jam sekarang jam 14 yang keluar ada 150 vial. Saat ini instalasi farmasi Kota Gorontalo menyiapkan 1.479 vial atau 14.760 dosis. Mamat Kaida, Kompas TV, Kota Gorontalo.